warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu anbaikul wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa jumpa lagi di channelnya Anak Petani. Saya di sini keberadaan lagi di kebun, yang saya lihat ini ada tanaman bawang daun ya. Dan kita lihat-lihat saja, kemarin saya menyemai bunga koa ya. Saya akan lihat-lihat bunga koanya sudah pada besar atau tidak. Kita simak sama-sama ya. Jangan kemana-mana. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya kawan. Oke, kita lihat. Oke, dan inilah semaian yang kemarin saya semai. Alhamdulillah pertumbuhannya lumayan bagus lah. Ini sudah pada besar, sudah siap pindah tanam ya. Tumbuhannya udah pada tinggi nih. Oke, awal mula penyemaian saya menggunakan pupuk TSP dan tanah dicampur dengan tanah ya, yang akan dipakai untuk penyemaian dan diamkan 1 minggu kawan, supaya kena curah hujan. Kalau tidak ada hujan mungkin di siram saja tanahnya dan diamkan 1 minggu. Sesudah itu taburkan benih bunga koanya ya. Saya ini benihnya beli di toko pertanian. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus, dengan walaupun dengan cara ditabur. Penyemaiannya sesudah beres ditabur, tutup dengan tipis-tipis ya, tutup dengan tanah. Dan sudah ditutup, saya kemarin menggunakan karung ya, menggunakan karung langsung ditutup ya. Dan inilah hasil pertumbuhannya, alhamdulillah bagus. Dan saya akan lihat akarnya gimana ya. Oke, pertumbuhan akarnya gitu kita lihat. Nah, alhamdulillah subur ini akarnya dan tidak ada beti ya atau umbi, ini enggak ada umbinya, bagus pertumbuhannya. Ntar kalau dipindah tanam bagus kalau tidak ada umbinya. Jika ada umbinya kan suka layu gitu, pertumbuhan gak baik, buah tidak baik, buah juga akan kecil. Oke, mungkin inilah hasil penyemaian, semoga bermanfaat bagi kalian para petani dimanapun berada. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.